Jangan stress kami baru. Pulak aja. Boleh dah orang kampung dia sama tak ada suami tu dipanggil janda lah kata. Dah. No. Orang lelaki dia pergi bujang. Tak ada. Tak ada anak, tak ada isteri dia pergi bujang. Mati bini bujang lah tu. Kata hai. Bahasanya janda lah tu. Janda lelaki, janda perempuan kan. Yang mungkin dia pergi sorry. Kenapa? Kenapa kalau soal dia lagi hai? Bajet pun dia naik sikit. Jadilah. Janganlah kita pernah berkawan. Akhir-akhir esok dia sama bapak-bapak ni sungguh. Nak kawan. Dah. Suruh apa? Ya, memang sahabat kata. Tapi kalau nak mati, nak ada isteri. Tak bagus mati dengan isteri ni. Tak ada pahala banyak. Tak semua. Pahala ni banyak. Anak dalam keadaan puasa. Ibadat selesai. Elok. Puasa pula. Ya, ada isteri. Mati elok. Elok. Tak semua. Semangat ibadat ada bagi isteri kita bang ibadat alhamdulillah ada semangat tidak Nabi kita suka sangat puasa mati dan bulan puasa bersih ya isteri peringat kita bang puasa bang isteri kami ya puasa tak apa masalah dia peringat kita kerana kita ada lupa kita semua kita ada kelebihan juga lah tapi semua-semua kerana lebih banyak pun tidak kerana kita tidak pernah keberanian tak payah dah masuk jabat pun boleh lepas borak ni eh borak ya sekarang ni online www.gov.com.my balik malam ni pakai klik dah tu nak tak bila tak tahu dah klik dulu klik dulu yang try test tengok lepas ke tak lepas pun tak mungkin tu ni borak klik tak henti pakai dok bila nak boleh dan tak ada jawab tak ada borak tak ada tak ada selingit dulu beli selingit tu kan tak ada klik je printer sendiri, semua sendiri. Hantar dia punya buat. Pandai dia punya buat. Lulus pun tak. Lulus dia tak akan bagi kami lah. Tapi pandai dia akan bagi dulu. Kak Long jangan lu sati. Kak Long sati apa? Benda ni bagus. Bukan pasal payung bah, apa mau. Masalahnya, kita nak membantu tu. Dalam tak ramai ni pun demo dah ramai. Di mana aku boleh kumpul ramai, asrama ramai, di mana aku boleh demo? Dah semua. Walaupun yang dunia dah akhir zaman, sikit, positif, 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 dah semua. Kau tak lama. Kalau mana empat, tiga perempuan semua lagi. Sperma lagi ini, gen perempuan dah banyak akhir zaman. Memang, dia ke arah nanti Nabi kata, seorang lagi 50. Dan semua memohon untuk berlindung di bawah seorang lagi. Itu akhir zaman. Sekali ini sebab tiga, empat, seorang lagi dah sekali. Sekali tiga atau empat di sebab seorang lelaki. Lagi pun kalau bagi keluar kita ilmu. Kita kena jaga suami kita lah. Dua semua. Yang kena berepek di hari itu. Kalau dua orang tiga hari setengah. Tiga hari setengah yang berepek. Tiga hari semua lagi bagi dia mau berepek. Di duduk kami kita berepek kain, makan, tinggal, tak baduk. Semua itu kita berepek dia. Kira tak? Kami bukan kota, kami ini yang mepek, ni hasil orang tak lepas ke. Oh, masa dua tiga. Dua tiga dia pandai hasil. Satu tak boleh hasil, tapi kalau dua tiga dia pandai hasil, insyaAllah. Lah nak tengah hasil, dia mesti surah dua tiga dia. Itu ya. Tidak pernah membiarkan hasil. Dan sebab itu Rasulullah SAW berpindah ke kota Mekah, ke kota Madinah, tahun 53 umur dia. Umur Nabi itu umur 53. Segini sebuah umur 53 ni kita umur dah. Ya, gaya hidup kita sekarang ni 53 tu umur dah. 53. Kita pun kena kerja 53 tahun. 20 tahun dah kerja daripada SPM 8 lah. Pergi ke umur 53. Weh, 30 tahun lebih lah kerja. Kira? Ha, Rasulullah pun umur dia berumur lagi itu. Tapi perintahkan oleh Allah untuk berjalan ke Madinah. Ini menunjukkan bahawa lagi kita nak berumur, perjalanan jauh mesti kita fikir. Perjalanan kita nak kembali kepada Allah itu sejauh-jauh jalanan, kita kena fikir. Menunjukkan bahawa lagi kita berumur, lagi kita nak menghampirkan diri kepada Allah. Ya. Apabila setelah sekali pun macam kita, memanglah banyak kerja kan. Ya, jaga keselamatan untuk jaga sama untuk orang lain dan jaga keselamatan untuk kita sama alhamdulillah ya pahala Allah bagikan atas ganjaran kita buat kerja itu Tuhan bagi lah insyaallah ya nama yang sama kita kena buat dalam amal soleh itu ya jangan kita beri peluang untuk orang buat tapi kita tak buat lain kita
kita jaga lah. Orang semayang Jumaat elok, ya. Orang semayang waktu tak kurang, tak boleh menjek elok, ya. Kita tak buat maknanya. Kita hari ini kena berserah roadblock, roadblock. Jaga. Jaga pukul 10 sampai 10 pagi sampai pukul 8 malam. Jangan lupa dah Zohor, Asar, Maghrib tu. Kalau tak semayang orang Zat, lah, air pun tak boleh semayang, eh. Tutup lubang ni, letak atas lerobor kita tu, ada jamur, cucuk. Takut lah, itu bukan lah. Kau takut sepotong, tak cukup nak ambil semayang. Nak kongsi tu lagi, tu tak cukup. Itu salah. Ambil botol ni, ada jamur apa-apa, kunci pun boleh. Tepuk pergi lubang ni, buka sikit botol ni. Itu pun juga, eh. Ambil tak ada semayang. Tak payah tak kata buk pula tak kata buk tu. Jadi alasan semua. Pada semua tu nak bawa syurga kepada kita. Betul. Kan syurga tu suci, bersih kan. Tak usah lah semayang dalam syurga. Kami untuk daripada daripada beres, daripada rumah kita. Kami untuk kena siap. Pukul 10 nak masuk syurga. Jadi kita tak untuk lah kalau makan. Makan jadi kentut. Tak ada untuk. Maka kita yang kena entah.